Yo, balik lagi bareng gue Mr. Octo sama Tir di game Monster Super League. Ya guys, sebelumnya gue mengucapkan terima kasih banyak bagi Games tadi yang telah mensponsori ini. Karena apa? Gue dikasih gems guys, 2000 gemsnya juga gila ya. Ya, 2000 gems itu setara ya 1,2 juta. Wah, gila. 1,2 juta dan gue tidak akan menyia-nyiakan hal itu. By the way guys, bagi kalian yang nggak tahu game ini apa, ya kalian ikutin aja video ini sampai dengan akhir. Pastikan kalian kalau misalkan tertarik dengan game ini, langsung aja download dari link yang ada di deskripsi untuk pengguna iOS dan juga untuk pengguna Android, dan itu gratis. Game ini gratis dan ini sangat easy money guys. Sumpah ini easy money banget. Karena apa? Sebelum gue dikasih sama developernya gemsnya itu ini ya, ini udah 2485, yang artinya ada 485 gems yang udah gue dapetin dari game ini. Dan itu bener-bener gak bayar apapun, sama sekali gak bayar apapun. Tapi kalau kalian mau beli gems juga gak masalah sih, karena banyak penawaran menarik di game ini. By the way, gue awal-awal main game ini tuh udah dapet banyak banget. Karena ini, kalau bisa kalian lihat, nah ini adalah sisa-sisanya guys. Jadi di awal-awal gue udah dapetin gems, udah dapetin gold, udah dapetin semuanya. Dan di sini ya kita accept-acceptin aja ya. Gue dapet gold di sini, langsung aja gue acceptin. Gold lagi, dan ini dapat dari misi, dapat dari ini bingo, dapat dari absen, dapat dari quest. Kayak mission sama quest itu beda gitu loh. Dan ini semuanya easy banget, gila. Gue nggak tahu sih kalau misalkan nanti kedepannya seperti apa. Yang pasti gue sangat sangat tertarik untuk game ini. Dan ini bener-bener killing time banget. Yang artinya adalah ketika gue mainin game ini, gue nggak inget sama waktu. Jadi ya cocok banget bagi kalian yang berpuasa ataupun yang lagi bosen ngabisin waktu, dan kalian gak punya fidget spinner mungkin atau alat yang lainnya atau game yang lainnya, bosen, kalian main game ini tuh sangat amat cocok guys. Dan ini adalah starfruit. Starfruit itu kalau nggak salah untuk naikin level. Dan di sini ada energi, sengaja gue nggak terima karena itu nanti aja, buat nanti. Dan ya gue jelasin satu-satu. Kita punya misi, dimana misinya ini ada lumayan banyak. Misinya ada lumayan banyak dan ini bisa dapetin sesuatu yang sangat amat berharga. Mulai dari gold, mulai dari alat untuk leveling. Ini alat item ya, item untuk leveling. Ada chest-chest di sini. Dan ini ada astro gems. Jadi ini astro-astroan ya guys ya. Dan ini gue gak tahu ini. Ini gemnya dalam bentuk apa gue gak tahu. Nanti gue bakalan coba misinya. Dan masih banyak lainnya. Bahkan bisa dapetin kayak monster-monster kayak gitu. Di sini juga ada bingo guys, bingo. Kalau misalkan kita dapetin sebaris, kita bisa dapetin hadiahnya. Dan ini ada cooldownnya, dan ini ya pasti gratis lah. Oh, gila ya. Apa nih? Oke. Kita mainin bingonya dan kita dapetin bonus reward yang tadi gue bilang. Goldnya itu gampang banget dapetnya. Kita langsung bisa langsung cek di sini guys, inboxnya tuh. Kita dapetin gold lagi. Ya nggak heran lah, gold gue tiba-tiba 379.000. Banyak banget. By the way, di sini juga ada pertemanan. Nah, kalian kalau misalkan mau nge-add gua gampang, kalian tinggal searching aja namanya Vandra Octo. Nanti kalian bakalan ketemu sama ID gua. ID gua soalnya namanya Vandra Octo. Nah, ya player info Vandra Octo, dan kalian tinggal login itu bisa pakai Google, bisa pakai Facebook. Jadi tergantung kalian aja, bebas mau pakai yang mana. Login event. Nah, ini guys, ini kacau parah sih. Jadi easy money itu, easy money in game ya maksudnya. Itu parah banget karena kita serba dimudahkan. Kita dapetin gems juga bisa dari sini. Dan di sini juga ada free summon gratis, yang artinya kalian bisa dapetin sesuatu secara cuma-cuma nih, lihat nih. Summon free. Jadi kita bisa dapetin monster yang bintang 1, bintang 3. Mungkin kalian pernah melihat game yang menyerupai hal ini, dan menurut gue ini adalah game yang paling mudah dari semua game yang bertipe sama ya, RPG ya. Sini kita bisa dapetin summon ini. Kita lihat apa yang kita dapatkan. Itu nanti gemsnya kita akan pakai untuk ini ya guys ya, untuk buka-buka monster. Tapi ya nanti gua bakal main dulu aja. Kita dapat bintang 3, hoki banget. Wah, hoki banget kita. Wah, gila. Dapat bintang 3 kita. Dan ini gratis 3 sampai 5. Please bintang 5 please. Please 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 please. Please bintang 5. Apa yang kita dapetin? Oke, bintang 3 ternyata. Dan guys, di sini lihat ada astro grid-nya. Di sini kita kalian bisa langsung aja bisa dapat reward juga nih. Kalau kayak gini bisa dapat reward gems lagi. Lagi-lagi easy money banget guys di sini. Kalau kita dapetin monster-monsternya, kita juga dapetin bonusnya guys. Dan di sini ada quest juga. Jadi kalian, wah ini get reward lagi tuh.
gampang banget misalnya. Kayak gampang-gampang gitu loh. Ya Allah, dapat lagi 20.000. Ini gua belum, oh friend. Wah, wah, kolek semuanya, riwa semua 400.000 sekarang. Wah, gila. Terus ini ada summon inkubator. Iya, gua dapat juga ini. Ini bisa bisa dapetin 3 sampai 5 bintang. Jadi ada presentasinya gitu. Dan kita bisa buka ini pakai goldnya, guys. Bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan? Bisa di skip sih sebenarnya, tapi biar keren aja. Mihoteng, wah ini favorit gue. Soalnya ini adalah monster pertama gue di sini dan kita buka lagi aja. Oke, beli aja, slotnya beli. Orang kaya mah bebas, beli aja. Oke, kita buka lagi guys. Kita skip. Yang kita dapatkan adalah, wow, Siren Recovery. Wah baru nih. Baru lihat gue nih. Terus di sini ada quest lagi, challenge. Ini apa ini? Add slot your astrom. Wah gila, tiap apa yang kita lakukan itu udah bonusnya gitu loh guys. Ini apa lagi? Low water. Oh ini nih. Ini kayak ibaratnya item penambah gitu loh guys. Kalau misalkan kita ke bagian monster sini, contoh ini yang gua pakai, yang sering gua pakai. Ini kita bisa evolution dan ini bisa evolution. Maksudnya awaken. Kalau di awaken jadi apa ini? Oke, kita awaken. Game disappear. Oke, kita coba. Awaken. Your astronom has been awakened in his stat have increased. Jadi nambah ternyata. Oh, hero-nya jadi awaken. Oh, iya tahu gua. Tapi awaken-nya kayak evolusi 2 sekarang. Banyak evolusinya ya. Ya gue sambil belajar juga guys, karena gue juga baru main game ini. Jadi gue pengen ngajak kalian untuk mainin game ini. Dan jangan lupa aja add gue ya, add gue. Dan download linknya dari bawah ya, dari deskripsi. Gue mau ngejelasin ini nih. Kita bisa nambahin item. Nah kayak gini nih, kayak equip. Ini nambahin apa sih tadi? Nambahin recovery. Kita upgrade. Kita upgrade. Try 10 kali. Boom. Naik dong please. Nice. Lagi. Nice. Ini ada kesempatan gagalnya ya by the way. Ada bonus suksesnya. Oke, cerot. Wah. Oke, claim reward. Ah, make 3 gem. Oke, make claim reward. Oh, dapat lagi nih, get reward. Gila, ini apaan ya by the way? Feed an astronom fruit 5 time. Oke, level up pakai ini. Feed. Ini gua kasih semuanya nih. Levelnya kencang banget. Oke, kita claim reward lagi. Misinya gampang banget sih. Wih, Vandra Octo nih guys, wih, ganteng banget gue di sini. Special shop mungkin ya. Special shop sini nanti kita bakalan buka ini, tapi setelah kita main dulu. Kita mainnya di sini guys, di play. Jadi kenapa jadi bingung ya? Oke. Kita coba ke dungeon. Ya itulah. Story stage-nya guys, di sini kita belum nyelesain yang terakhir. By the way, kita lawan raja nih kayaknya. Raja enggak tuh. Oke, ini kita ganti sama yang baru. Kita baru sama yang baru juga. Ini udah di evolusi dan gua enggak tahu bedanya apa, makanya kita cari tahu barengan. Auto ini apa ini? Catch rate upgrade. Apaan tuh? Ya ini bisa apa, bisa ngegedein rating untuk dapetin itunya ya, dapetin astro-astronya ya, astro ya itu. Gua enggak tahu namanya. By the way, kalau kalian baru pertama kali main ini, di awal itu ada tutorial yang sangat amat lengkap membimbing kalian dari sampai awal sampai dengan semuanya. Jadi ya sebenarnya penjelasan gue itu tadi cuma ngingetin aja sih. Dan kalau kalian download ini, mainin game ini, kalian bakalan langsung nerima semuanya dengan seksama. Dan ini guys, catch ini kalian bisa gunain ketika nanti misalkan nemuin yang monster-monster yang rare, misalkan susah ditemuin dan kalian bisa nangkap dia, tapi kesempatannya hanya 3 kali dan itu bisa kemungkinan gagal. Tapi tiap-tiap kegagalan itu nambahin kesempatan. Misalkan yang pertama kali gagal, itu bakalan nambah kesempatan yang kedua untuk lebih besar dapetinnya, kayak gitu loh. Dan ini juga bisa ngetek secara langsung. Contohnya, gue pengen ngetek ini pakai si ini. Gue tag kayak gini, terus bisa ini dan bisa langsung klik-klik kayak gitu. Kayak misalkan kita mau bunuh dia, klik langsung.
Nah, kayak gitu loh. Dan kalau kalian lagi malas, kalian bisa pakai auto, guys. Jadi ya easy banget sih menurut gue. Ini kayak kita leveling, cari yang monster-monster bagus, leveling lagi gitu loh. Kayak ya seneng banget gue sama game-game kayak gini asli. Hajar bosku, hajar bosku. Dan ini ada ya 3 elemen. Ada air, api, sama daun. Angin, angin, elemen angin. Dan nggak ada yang rare. Rare itu apa? Rare card lagi kan gue ngomongnya. Gak ada yang rare apa ya monsternya ya? Ajar bosku. Wah, gak slow gitu loh ngajarnya. Bosnya nih, bosnya nih. Wah, apaan nih? Wah, gede banget bosnya. Wow, keren 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 keren. WD Kokomon anjay, pakai begituan gitu loh. Oke, Kokomon. Ini cocok banget ya buat ngabuburit by the way. Wah, jangan auto dong. Biar lebih seru. Wah, digebok. Wah, digebok. Oke, digeboknya dia ya. Ini kita hajar sama ini juga. Dan sama ini, boom. Dan kita hajar dia pakai ini, guys. Boom, 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 boom. Oh ya, ini elemennya air ya. Oke, maafin gua. Dia punya spesial nih. Ini jurus spesialnya kalian harus lihat. Kalian harus lihat. Nih ya, jurus spesialnya gua arahin ke dia aja. Push. Di drag gitu loh. Wow, keren banget. Dan ya udah kita autoin aja. By the way, autonya arahin sini dong. Karena nyusahin ya, by the way. Wah, sakit banget tuh. Hajar, hajar, hajar. Hajar bosku. Wah, apaan tuh? Dige, waduh, meteor. Meteor anjir. Lupa hampir mati ya. Sakit banget tuh. Darah lagi tuh. Oh iya, kalau misalkan mati si monsternya itu bisa dapetin darah sama ini nih yang biru-birunya. Itu buat ngeluarin skill spesialnya, guys. Dan kita menang. Kita menang, kita menang. Kita skip aja. Jadi apa yang kita dapatkan dari battle ini? Level up. Wow, level up, guys. Kayaknya gue bakal main ini lagi deh nanti install offline. Khususnya buat itu sih, buat ngabuburit, tapi ngabuburit gue ada yang level 2. Wah, mantap nih, mantap nih. Siap, 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 siap. Claim reward. Oke, kita claim reward. Padahal kita gua enggak tahu gitu loh, misinya misi apa, tapi ya udahlah ya. Oh, ini. Oke. Dan ini apa ini? Defeat Phantom Forest Boss on normal. Perasaan tadi udah. Stage baru nih. Stage baru nih. Ini udah tadi ya. Udah, tapi ya udahlah ya. Kayaknya kita akan mulai menghabiskan uang sekarang. Gua akan menghabiskan uang-uang ini sekarang. Dan ini ada penawaran-penawaran, banyak banget penawaran yang sangat menguntungkan sih bagi penggemar ini. By the way, gua salah ngeklik itu loh. Dan ya, gua akan menggunakan special shop ini dan akan coba memaksimalkan apa yang GM-nya kasih ke gua. Semoga aja nih ya dapetnya yang bagus-bagus ya. Ya bintang 5 kayak, bintang 8 kayak, bintang 7. Puyar. Oke, buy slot. Oke. Dan bismillahirrahmanirrahim, apa yang kita dapatkan, guys? Ini 10 kali kalau nggak salah. Oke. Bintang 3 lagi, bos. Yah. Oke. Yang selanjutnya. Mini Cat Tank next. Ini dapatnya Mona Defender. Kok bintang 3 mulu sih? Bintang 4 dong, tolong dong. Bintang 4. Bintang 4 nih. Wow! Sukubus gua tahu nih. Gua tahu Sukubus nih. Wow, dapat bintang 4, guys. Mantap jiwa. Come on, come on, come on, come on, dapat lagi dong. Ah, ini bintang 3 nih. Tadi soalnya bintang 4 ada kayak petir-petirnya gitu. Oke. Okay. Come on. Wah, ini bintang 3 juga nih kayaknya. Bintang 4. Bintang 4 please. Medusa, cuy. Wah, buat. Oke, 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 oke. Ini bintang 3 lagi kah? Oke. Okay. Kayaknya gue udah mulai bisa membedakan gitu loh. Mana yang bintang 3, mana yang bintang 5. Ini ada skip all gitu, maksudnya skip all. Oh, langsung.
Wah, apaan nih? Apaan nih varian nih? Wah, gila dapat yang legendary satu kita. Mantap jiwa. Oke, kita coba lagi. Kita coba lagi, guys. Beli aja, beli slotnya, beli. Beli slotnya, guys, beli. Beli aja semua. Oke. Dan kita langsung saja skip semua kayaknya ya. Wow. Wow. Wow, bintang 5 ya? Oh, bintang 4. Wah. Wow. Baru awal legendary. Oke. Okay. Oke, okay. Gua enggak mau skip kalau kayak gitu. Oh, ini bintang 3 nih. Yang biasa-biasa ini bintang 3. Oke. Okay. Kita ambil lagi. Ini juga bintang 3 nih kayaknya nih. Bintang 3 lagi. Kayaknya lebih menarik dibuka satu-satu. Come on. Waduh, bintang 3 juga nih. Ya udah, kalau misalkan ini bintang 3 lagi, gua bakalan bukanya langsung skip aja semuanya. Oke. Okay. Bintang 3 lagi ya. Oke, okay, kita skip all dan yang kita udah lihat. Wow! Dapetin 2 guys yang legendary. Wah, gila. Wah, seneng banget gua. Oke, okay, kita beli lagi aja. Beli lagi. Waduh. Oke, okay, slotnya. Oke. Okay. Udah 40 slot kita, guys. Oke, okay, beli slot. Waduh, 100.000 cuy. Oke. Okay. Kita coba beli lagi. Dan enggak. Oh, Mihoteng lagi. Oke, okay, kita skip all. Wah. Wah, gila dapat bintang. Guys, sumpah guys, gua pernah main game yang kayak gini, itu dapat bintang 5-nya susahnya, minta ampun. Wah. Gila dapat gua. Wah. Mantap jius. Oke, kita lihat monster-monster kita, guys. Wih. Wah, gila ya, ini keren banget. Parah. Ini defender nih tipenya nih. Wah, ini untuk upgrade ke level ke bintang selanjutnya ya. Dan wah, gila kita dapat bintang 5, cuy. Gak sia-sia gua ngeluarin duit banyak. Ya walaupun itu duit dari developernya sih ya. Thank you developer. Ya guys, mungkin sampai sini dulu aja. Gua masih ada sisa gems-nya sih, tapi ya gold gua belum cukup. Mungkin nanti gua ngumpulin lagi karena ini termasuk easy game ya. Easy game, easy money, dan semuanya serba digampangin sama developernya. Dan jangan lupa kalian, kalau misalkan kalian tertarik untuk mainin game ini, download lewat link deskripsi di bawah. Ada untuk iOS, ada untuk Android. Dan kalian jangan lupa juga add gua di sini nih, di add friend pakai Vandra Okto ya. Vandra Okto, nanti insyaallah gua bakalan nge-assessin semua kalau misalkan gua lagi buka gamenya. Oke, okay? So guys, jangan lupa di like kalau kalian suka, biar gua tahu ada berapa orang yang suka sama video ini. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel gua untuk video-video selanjutnya, entah itu yang offline sepertinya ataupun live streaming. Dan jangan lupa juga untuk follow sosmed gua, ada di link deskripsi Instagram dan juga line official. Dan ya, gua Mr. Okto undur diri. Salam amatir. Bye bye.